Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, kali ini kita mau berbagi isu ya. Ini tentang spoketnya ya. Kemarin ini lihat teman-teman. Ini dilas kayak gini. Entah siapa yang salah, pemiliknya atau yang las, saya enggak tahu teman-teman. Jelas kita akan betulkan ini. Sisunya juga keadaannya udah mati teman-teman ya. Tapi kita fokus untuk perbaiki ini dulu teman-teman. Kalau bisa nanti kita perbaiki. Dan yang punya kalau seandainya kruasnya udah nggak bisa ya diganti nggak apa-apa katanya. Ini kan sampai terlalu maju teman-teman. Akhirnya ininya jebol. Cupnya ini. Oke, langsung saja kita gerinda teman-teman ya. Kita gerinda ya. Pas mesinnya dulu ini. Sah.
Enggak pas teman-teman ya kuncinya. Sembunyi dekat situ, enggak tahu penyebusinya. Oke, langsung kita buka teman-teman ya. Kita pasang tali. Kita pakai kunci ya. Bisa teman-teman. Tidak bisa fokus teman-teman ya. Dratnya sih masih bagus teman-teman. Kalau asnya ini dratnya tidak bagus, tetap miliknya sih minta diganti tidak apa-apa teman-teman. Kita lihat masih bagus banget. Oke. Okay.
kita coba pasang yang biasa ya, bukan bawahnya tadi. Oke. Katanya kemarin sih mesinnya mati, teman-teman. Kita kasih dulu ya. Kalau kita mati, cari penyakitnya. Pengapiannya ya, kita lihat dulu pengapiannya. Oke, bagus pengapiannya. Oke, langsung kita tes teman-teman ya. Tes ya. Kita tes dulu. Normal ya teman-teman ya, dan normal berarti yang ini nanti kata orangnya mau minta dibelikan ya yang ini, tapi ini masih bisa dipakai teman-teman ya. Nanti kita rakit lagi, kita pasang lagi, dan itu tinggal kita setting jak karbunya, udah selesai dan mesinnya normal. Yang punya tinggal belikan ininya aja nanti. Sudah selesai. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe teman-teman ya, karena bisa membantu channel kita. Oke, sampai di sini. Dah.